Ini kalau Sarah hadir ini, mesti rasa bermakna tahun ni. Adik. Adik. Jom ikut Abah pergi Tarawih, jom. Adik. Adik. Jom ikut Abah pergi Tarawih, jom adik. 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 Jom ikut Abah Tarawih, adik. Adik. Jom ikut Abah pergi Tarawih, jom. Tak nak. Jomlah. Kalau mak ada, mak pun mesti ikut kita sekali. Benda mak-mak ni lah. Jomlah. Mak dah lama tak ada tau. Faham tak? Adik. Move on boleh tak move on? Dah pergi-pergi seorang. Tak nak pergi. Adik busy. Banyak kerja nak buat. Ikutlah. Cakap tak nak, tak nak. Pergi Tarawih, adik. Tak habis-habis aroma, aroma, aroma. Bosan dah macam ni. No. You, jom keluar, you. Ha? Jom keluar. Sekarang ke? Sekarang lah. Aku bosan sangat dah ni. Boleh? Tapi tunggu air siap dulu, boleh? Cepatlah. Siap tak air saya, cepat, terus. Air tak mandi ni busuk lah. Haa, tak apa, air sekejap je. Okay, ni tunggu jap, jaga sampai. Okay. Okay, bye-bye. Bye. Ya. Lauk apa hari ni kita makan ni? Ah, ni lauk ayam goreng je yang dapat masak kan. Eh, tak payah, boleh je. Alung okey. Alung makan je apa pun makanan pun. Apa pun je. Apa pun ada kita makan je. Ya. Along, dah nak buka ni. Mana adiknya? Seminit lagi nak buka ni. Panggil adik. Tak tahu lah ya. Besar lah budak tu sekarang. Panggil dia. Hai, nak jadi ya. Dik! Ha? Eh, panggil kau tak dengar? Tahu pasal kau ni? Mekak-mekak lah kau. Kau tahu tak sekarang kau apa? Lepas tu? Kau nak membuka ni? Eh, kau buka je lah dengan bapak kau. Kau buka. Eh, kau tak ada hormat lah. Kau dah macam bagus lah kau. Kau nak buka, kau buka je lah. Kau jangan biadab. Kau ingat aku nak layan untuk ni? Kau layan je lah. Ni bapa kau tau. Woi! Hai, dua orang budak ni. Apa dah nak jadi dengan dia? Habis-habis nak menyusahkan aku kerja dia. Eh. Sal, kau ni ikut aku. Kenapa ni? Eh, kau pergi teman lah bapak kau makan. Lepas arwah mak meninggal, makin jadi-jadi perangai kau eh. Kau ni sama macam bapak kau kan. Mak dah meninggal, kau tak boleh mempunyai. Salah? Bapak aku tu bapak kau lah. Lepas tu, apa masalah aku? Mak aku tak ada dah. Eh, syurga aku kan mak aku, bukan bapak kau. Dia still bapak kau. Hormat sikit dia. Tunjuk muka sikit dekat dia. Waktu mak sakit, dia nak jaga. Dia tak kisahlah dia aku jaga. Aku kau dia jaga. Kau tak matter kau pun jaga je bapak kau. Kau faham eh? Dah, aku tak ada masa lah dengan kau. Benda tak mekak-mekak kat rumah. Tak habis-habis aku kerja dia. Aku dah masa nak layan orang tua kat rumah. Boleh batak dia ke apa ni? Nak dengar cakap dia. Siapa pula yang... Serabut betul lah orang tua ni. Hantar kau lah. Tak habis-habis nak menyusahkan aku kerja dia. Okay guys, sebelum korang sambung tengok video kali ni, korang nampak tak ada brother kat belakang tu. Aku ingat aku nak buat challenge dengan dia, aku nak buy one Mobile Legend dengan dia. Kalau dia menang, dia dapat RM50 ni. Okay, jom kita start. Assalamualaikum bro. Yo, what's up? Kau buat apa ni? ML bro. ML.
Aku nak tanya lah. Kau nak tak buy one dengan aku ML? Kalau kau menang, kau dapat RM50 daripada aku. Selesa? RM50. Kau nak ke tak nak? Boleh, tak ada hal. Okay, sebelum tu aku nak tanya kau lah. Kau memang biasa main ML ni sorang-sorang ke dengan team? Aku biasa main solo je. Kalau aku main dengan teammate, diorang cakap aku beban. Alamak. Aduh. Okay, tak apa-apa macam ni. Kita buy one dulu. Okay. So, kalau kau menang, kita main brawl. Kalau kau menang, kau dapat RM50. Kau selalu main hero apa ni? Fighter. Fighter lah. Silap lah. Silap kau, silap lah. Silap mana? Kau memang silap lah. Memang silap. Eh, by the way, aku nak tanya lah. Kau punya pro player dalam ML ni siapa? Aku lah. Baru-baru ni kan ada sukansi kan? Nah. So, aku memang minat Ibu lah. Alamak. Aku tertarik dengan dia. Ibu lah siap. Alamak. Alamak. Bahaya lah. Alamak. Alamak, power lah siap. Gila gel lah. Fuh, power shot kau menang game ni. Shot lah. Ani, by the way, aku nak beritahu kau ni bro. Okay, selama ni kau selalu main game. Kau cakap kau main game seorang-seorang sebab kau beban kan. Okay, ni aku nak recommend kat kau. Apa kata kau main dengan Lita? Sebab apa kau, Lita ni dekat situ banyak gila baik-baik cantik yang kau boleh main. Lepas tu, kat situ banyak gila pro player. Macam kau minat siapa ni, Diba eh? Dibo. Okay. So kat situ memang banyak pro player. So aku recommend kau betul kau minta. So disebabkan kau menang, so tahniah. So RM50 ni untuk kau. Selesa? Serius. Ngasih tu. Alright. Okay. Okay. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mustafa. Okay, duduk. Tepuk duduk. Doktor sihat? Sihat Alhamdulillah. Macam mana doktor keadaan saya sekarang, doktor? Okay, Encik Mustafa. Sebelum tu, saya nak beritahu Encik Mustafa yang penyakit barah paru-paru Encik Mustafa ni, dia telah merebak ke jantung. Allah Akbar. So, jadinya penyakit Encik Mustafa ni, dia semakin kritikal. Dengan dejutan nadi yang saya dapat tengok dekat sini agak tipis untuk Encik Mustafa. Apa solution sekarang ni, doktor? Sebelum tu saya nak tanya Encik Mustafa tentang ubatan yang kami bagi dekat Encik Mustafa tu. Encik Mustafa habiskan ke ataupun tidak? Saya makan tapi kadang saya lupa makan, doktor. Sebab Encik Mustafa sekarang ni penyakit Encik Mustafa ni dah sampai tahap keempat. Allah. Jadinya kalau Encik Mustafa tak boleh nak bagi kerjasama dengan saya tentang ubatan-ubatan saya, macam mana Encik Mustafa? Apa solusi yang doktor ada sekarang ni? Okeylah, macam ni lah. Saya try cari ubat yang senang untuk Encik Mustafa makan ataupun kurangkan beban Encik Mustafa. Jadinya Encik Mustafa kena bagi kerjasama lah, kena makan ubat ni selalu. Okey? So berapa lama masa yang saya ada, doktor? Allahualam, saya tak boleh nak beritahu lah Encik Mustafa. Cumanya atas setelah kami kaji kadar denyutan nafas jantung, tempoh untuk seminggu tu Encik still boleh teruskan hidup Encik lah. Kecuali kalau Encik nak teruskan dengan operation. Wah, doktor, tolonglah saya, doktor. Tak ada solution lain, doktor. Doktor, saya tak ada duit, doktor. Saya ada anak-anak, doktor. Saya kena jaga anak saya, doktor. Tolong saya, doktor. Apa solution selain operation, doktor? Okey, Encik Mustafa, macam ni. Kalau tak operation, susah Encik Mustafa kita macam ni. Sebab dengan operation je, cara penyelesaian untuk Encik Mustafa boleh kekal dan teruskan hidup. Kos rawatan dia untuk jantung saja RM100,000. Mana saya nak cari duit banyak macam tu, doktor? Allah. Apalah macam ni, saya ada anak, doktor. Doktor kena tolong saya. Siapa nak jaga anak saya, doktor? Tolonglah saya, doktor. Tak apalah, saya bagi Encik Mustafa ubat. Cuma ni saya minta untuk Encik Mustafa teruskan aku ubat. Okey?
Adik. Adik sihat? Ayah duduk boleh? Allah Akbar. Wah, ni cerita ni mak suka tengok dulu ni. Hari tahu kan? Mak suka tengok ni cerita ni. Ada mengak sekarang ni? Tadi kan? Tengok ah. Ya, tapi ayah bagi tahu je yang mak suka tengok cerita ni. Macam mana kerja? Okey. Okey. Adik asyik balik lambat je semalam tak balik. Adik kerja apa? Lepas tu? Jadi masalah kalau balik tak balik. Sama. Ayah kenalah tahu. Adik tu anak ayah. Bos kan kau nak dengan aku anak kau? Kenapa ni? Adik ada masalah ke dengan ayah? Ah. Memang ada masalah. Adik. San. Ayah kalau ada salah, ayah minta maaf. Tak perlu minta maaf kat akulah. Besar sangat ke rosa ayah kat adik? Masa mak aku sakit kau buat apa? Aku tanya kau, kau pergi mana? Kalau tak habis-habis dengan Along, anak kau seorang kan? Adik. Kau biarkan aku dengan mak aku biar seorang. Sekarang kau dah sakit, kau bawa cik aku lah. Adik, bukan macam tu adik. Ayah sayanglah kat adik. Siapa cakap ayah sayang Along je? Kalau kau sayang aku, kau jaga akulah. Kau faham tak? Adik, apa yang ayah tak jaga adik? Makan minum semua ayah bagi. Mungkin aku dulu nak pergi sekolah, nak sambung belajar, ada kau heran? Kau bagi dekat Along je kan? Ayah tak mampu adik. Ayah tak mampu time tu adik. Memang tak mampu. Itu je yang ayah mampu. Habis kat perempuan luar sana boleh kau. Along tu je harapan dan keluarga kita. Ah, memang. Memang dia je harapan. Aku dah menyusah dengan keluarga. Pasal-pasal nak jumpa aku? Pasal nak baik-baik aku? Fed up lah aku. Balik-balik memekak-mekak lah orang tua ni. Adik! Adik. Oh.